Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai ditangkapnya salah seorang kader dari PDIP, Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. Karena beliau ketika menjabat menjadi gubernur di Sulawesi Selatan, setahun berikutnya beliau mendaftar menjadi kader dari PDIP. Namun kalau kita melihat teman-teman dari background Nurdin Abdullah ini, sebenarnya beliau menjadi gubernur dari Sulawesi Selatan ini berangkat dari bupati. Beliau terpilih menjadi bupati dua kali dan mendapatkan penghargaan Adipura. Ini adalah penghargaan yang luar biasa atas kinerja dari Nurdin Abdullah. Nah, sebenarnya teman-teman, Nurdin Abdullah ini banyak prestasi yang dia raih. Ketika menjadi gubernur dari Sulawesi Selatan ini, beliau pernah mendapat yaitu Bung Hatta Anti Corruption. Jadi Bung Hatta Anti Corruption ini adalah penghargaan yang diberikan kepada tokoh yang anti korupsi. Tetapi teman-teman, anehnya orang yang diberikan penghargaan anti korupsi malah terjebak dalam korupsi. Ini menjadi sesuatu yang unik, aneh. Kenapa dia lakukan itu? Padahal dia sudah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh yang anti korupsi. Tetapi pada akhirnya dia korupsi juga. Karena korupsi itu memang sesuatu yang menarik bagi penguasa. Karena orang yang korupsi itu adalah orang yang berkuasa. Orang yang tidak berkuasa tidak punya kesempatan untuk melakukan korupsi. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan bacakan siapa sebenarnya Nurdin Abdullah sehingga beliau akhirnya ditangkap oleh KPK karena melakukan tindak pidana korupsi. Kita baca teman-teman beritanya dari Kumparan News. Di OTT KPK, Nurdin Abdullah pernah dapat Bung Hatta Anti Corruption Award. Nah ini teman-teman, Nurdin Abdullah luar biasa sebenarnya, ini orangnya punya banyak prestasi tapi sayang ini melakukan korupsi teman-teman. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dijerat operasi tangkap tangan OTT KPK. Ia diamankan di rumah dinasnya Sabtu 27 Februari 2021 pukul 01.00 WIB. Berarti dini hari teman-teman, Nurdin Abdullah ditangkap oleh KPK. Nurdin diamankan bersama beberapa orang lainnya. Ia diduga terjerat kasus dugaan korupsi, tetapi belum dijelaskan terkait apa. Nurdin selama ini dikenal sebagai kepala daerah yang menorehkan banyak prestasi, khususnya ketika menjabat Bupati Banteng. Bupati Banteng, Banteng atau Banteng, teman-teman. Ia menjabat sebagai Bupati Banteng selama dua periode, mulai 2008 hingga 2018. Ketika itu, ia diusung PKS, PBB, PKB, PPNOI, PNBK, Patriot, PIB, PSI, dan Partai Merdeka. Jadi ini diusung oleh partai-partai yang punya nama sebenarnya teman-teman. Ada PKS, ada PBB. Waktu beliau diusung menjadi Bupati Banteng. Dan ternyata memang dia punya prestasi dan dipilih lagi menjadi Bupati Banteng. Jadi dua periode menjadi Bupati Bapak Nurdin Abdullah ini teman-teman. Selama 6 tahun awal ia memimpin, Banteng menyabet lebih dari 50 penghargaan tingkat nasional, termasuk 4 kali berturut-turut Piala Adipura yang sebelumnya tidak pernah didapatkan. Jadi penghargaan luar biasa, 50 penghargaan tingkat nasional dan 4 kali berturut-turut mendapat Piala Adipura. Ini adalah prestasi yang membanggakan dari Nurdin Abdullah. Selain itu, 3 tahun berturut-turut mendapatkan Autonomy Award dan berhasil memenangkan Innovative Government Award IGA tahun 2013 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri. Usai memimpin Banteng dua periode, Nurdin mencalonkan diri di Pilgub Sulsel 2018. Nurdin berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman. Pasangan yang diusung PDIP, PAN, PKS, dan PSI itu berhasil menang dengan meraup 43,87% suara. Nurdin Andi mengalahkan dua paslon lain yaitu Nurdin Halid, Asis Kahar, dan Ehsan Yasin Limpo, Andi Muzakar.
Setahun setelah Pilgub Sulsel, Nurdin disebut bergabung dengan PDIP sebagai kader. Jadi ini jelas teman-teman bahwa Nurdin Abdullah adalah kader dari PDIP. Jadi setahun setelah Pilgub Sulsel, jadi setelah pemilihan gubernur Sulsel dan dia menjadi gubernur, dia mendaftarkan menjadi kader dari PDIP. Jadi Nurdin adalah kader PDIP. Sementara terkait sosoknya secara pribadi, Nurdin sempat mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award BHAC karena prestasinya membangun daerah pada tahun 2017 yang lalu. Jadi mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award. Jadi orang yang anti korupsi ini mendapatkan penghargaan dari Bung Hatta. Penghargaan bergengsi itu pernah juga diterima oleh Eri Riana Harjapamekas, Busro Mukodas, Sri Mulyani, Jokowi, Ahok, hingga Tri Risma hari ini. Jadi orang-orang ini juga mendapatkan penghargaan Bung Hatta Award, teman-teman. Di laman Bung Hatta Award disebutkan bahwa Nurdin Abdullah telah membawa gebrakan pembangunan di Bantaeng. Selama dua periode memimpin Bantaeng, Nurdin Abdullah telah banyak membuat gebrakan dalam pembangunan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan ini, tulis Bung Hatta Award di lamannya. Karena prestasinya membangun Bantaeng, sehingga Bantaeng menjadi maju, maka Nurdin Abdullah mendapatkan penghargaan dari Bung Hatta Award, anti corruption. Jadi orang yang anti korupsi ini mendapatkan penghargaan. Berbagai perbaikan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Bantaeng terjadi berkat berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan Nurdin sejak awal menjabat, sambung pernyataan itu. Dalam laman tersebut juga disebutkan bahwa sejak 2015 sudah sekitar 200 pemerintah kabupaten dan provinsi dari seluruh Indonesia yang belajar langsung ke Bantaeng mengenai peningkatan pelayanan publik dan terobosan dalam reformasi birokrasi. Wow, ini menjadi salah satu tokoh pemerintahan di Bantaeng, teman-teman, yang banyak ditiru oleh berbagai wilayah lain yang ingin belajar terkait pelayanan publik, terkait good government dan sebagainya. Ini belajar dari kepemimpinan Nurdin Abdullah. Jadi sebenarnya Nurdin Abdullah ini dalam pemerintahan cukup bagus karena banyak prestasi, banyak penghargaan yang ia raih. Baik waktu Nurdin Abdullah ini menjadi bupati dan Nurdin Abdullah saat menjadi gubernur. Banyak prestasi yang diraih sebenarnya oleh Nurdin Abdullah ini, teman-teman. Namun demikian, Nurdin terjerat OTT KPK. Kabar itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Tetapi ia belum merinci identitas siapa saja yang dibawa ke gedung Merah Putih KPK. Betul, hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 tengah malam, KPK melakukan giat melakukan tangkap tangan pelaku korupsi di wilayah Sulsel. Kami masih bekerja, belum dapat memberikan penjelasan detail siapa saja dalam kasus apa. Nanti pada saat kami, KPK pasti menyampaikan kepada publik, ucapnya. Nah, itu teman-teman kabar terbaru mengenai Nurdin Abdullah, gubernur di Sulawesi Selatan yang tertangkap tangan oleh KPK karena tentu dia terlibat dalam sebuah tindak pidana korupsi. Padahal teman-teman, Nurdin Abdullah ini punya banyak prestasi yang ia toreh baik sebagai bupati maupun sebagai gubernur di Sulawesi Selatan. Namun sayang seribu sayang, tindakan Nurdin Abdullah tidak terpuji karena melakukan tindak pidana korupsi dan ditangkap tangan oleh KPK. Jadi ini pelajaran penting bagi kepala daerah, teman-teman, agar selalu berhati-hati karena kepala daerah ini adalah sebuah amanat, bukan gengsi-gengsian, bukan dibangga-banggakan, tetapi ini adalah amanat rakyat yang harus dipegang, harus dijaga agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menjerumuskan dia sendiri, yaitu melakukan korupsi. Karena godaan terberat dari seorang pejabat adalah melakukan tindakan korupsi. Karena peluang untuk korupsi itu besar sekali. Misalkan pembangunan sebuah proyek. Nah, ketika ada pembangunan proyek, tentu kan harus izin dari kepala daerah.
Nah, disinilah bisa terjadi suap-menyuap karena faktor perizinan. Dan ini bisa sangat terjadi kepada setiap kepala daerah. Kalau tidak waspada, dia akan terjerat dalam tindak pidana korupsi. Karena namanya program pemerintah tentu akan berkaitan dengan pemerintah juga. Nah, itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini terkait Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang ditangkap tangan oleh KPK dini hari. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kepala daerah yang lain untuk hati-hati menjalankan amanah rakyat ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.